Selamat datang para hadirin yang cantik dan rupawan dalam kuliah umum Hulu Migas untuk negeri. Minyak, gas itu dieksplorasi bagaimana minyak dan gas itu didapatkan. Penunjang industri hulu migas untuk terus menjalankan kegiatan operasional guna mencapai target ketahanan energi nasional. Sarapan pagi Andika pakai ketan. Lebihlah nikmat dikasih durian. Dengan senang hati saya ucapkan selamat pagi adik-adik yang keren. Energi dan alam saat ini telah menjadi dianggap milik bersama dunia. Jadi ketika kita berbicara energi fosil, itu juga akan menjadi dianggap ikut membicarakan dan ada impact-nya di tingkat dunia. Ahli-ahli itu sendiri untuk menentukan kegiatan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke eksploitasi. Jadi seperti dilihat di sini, kegiatan eksploitasi ini merupakan suatu proses yang menurut saya adalah eksploitasi minyak yang terkandung. Pagi ini kita memanggil narasumber kita seorang spesial CSR. Tulisannya adalah CSR spesialis. Dengan keberadaan kegiatan hulu migas itu pasti otomatis membangun akses-akses untuk infrastruktur daerah, mulai dari jalan, listrik, dan lain-lainnya. Di kami di Pertamina, once seseorang masuk jadi pekerja Pertamina, itu sudah dibikin program pengembangannya, mulai dari level paling bawah sampai level paling tinggi, direktorat, direktur. Di situ dibikin kompetensi-kompetensi yang harus dipenuhi oleh pekerja tersebut, baik kompetensi soft skill maupun yang hard skill. Selamat siang Universitas Jambi. Lantai 4 melewati tangga supaya nampak indah pelangi. Ayo, ada yang sambung. Bisa nyambung ya, gak? Masnya. Kuliah umum ini sangat berharga. Hulu migas untuk negeri tak tertandingi. Oh, mantap. Sudah? Hai. Sekarang jangan